Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya sahabat Ibrahim, apa kabar semua? Kita ni sahabat Ibrahim ni sekadar untuk mencuba dari segi rezeki dalam bentuk penonton ya, rezeki dalam bentuk penonton. Saya tengok ada ni bangku apa lah agak. Yang pertama di Sabri Produk Kesihatan, saya buat live. Jadi ini satu benda yang saya perlu buat lah. Ini satu-satu strategi ya, teknik ya. Teknik nak uji bukti. Uji bukti rezeki ya. Rezeki ni macam-macam bentuk tau. Rezeki dalam bentuk makanan, minuman, pakaian, fikiran, damai. Rezeki dalam bentuk duit banyak. Rezeki dalam bentuk harta banyak, kereta, apa lagi, sihat, kebahagiaan. Ada macam-macam rezeki. Bukan ada bermacam-macam bentuk rezeki, okay? So hari ni saya cuba tengok rezeki dalam bentuk penonton Abilab saya ni, berapa orang agak-agaknya, okay? Abilab ni saya mula pada pukul 5.30. Mula Abilab ya, rezeki dalam bentuk video Abilab. Saya mulakan pada 5.30. Okay, saya akan tamat pada saya cuba masa setengah jam ke, okay? Hari ni ialah 12 hari bulan September 2020, hari Sabtu. Nanti siapa-siapa buat ya? Ini satu benda yang perlu buat tau. Saya panggil uji bukti. Uji bukti dari segi jumlah penonton tengok kita, jumlah mata kan yang tengok kita bila kita buat IB live dalam pelbagai platform. Okey, apa khabar semua? So sekarang ni macam di JB sekarang ni ada, Hana DC ada, bagus. Okey, terima kasih kepada sahabat semua. Tujuan sahabat IB live pada kali ni, hari ni Abilah untuk 12.29 2020 hari Sabtu. Saya mulai Abilah pada 5.30 petang. Saya tengok rezeki saya dalam bentuk penonton. Okey, rezeki saya dalam bentuk penonton. Penonton atau mata yang tengok Abilah saya. Sekarang di AJB ada 2 orang. Di AJB 2 orang ada. Di dalam Saya buat lah ni kan, empat tempat serentak. Pertama dalam saya punya Facebook profile saya, Sabri Sabri Ibrahim Zain. Okay, saya buat lah itu. Saya juga buat Abilah di Facebook group di AJB. Okay, anda boleh follow kat sini ya. Saya bagi sekarang ni linknya. Dan saya juga buat FB group saya, iaitu Sabri Ibrahim Group. Anda boleh follow kat sini juga. Saya juga buat FB live di Sabri Kesihatan Pro. Okey, tepat. Satu lagi saya buat di AJB. So sebab empat tempat ni. Pertama di Sabri Kesihatan Pro. Kedua di FBP saya, Sabri Ibrahim KM. Yang ketiga saya buat di FB group saya. Okey. Untuk masuk sahabat lah. Saya ataupun rakan FB pun saya 2000 lebih. Tapi hingga 4 minit berlalu ni tak ada langsung penonton saya, tak ada mata, tak ada rezeki saya. Tidak ada rezeki untuk view di Facebook profile saya Sabri Kesihatan Pro. Tak ada. Oh, gitu deh. Kemudian di Sabri Ibrahim KM, MVP saya tak ada juga. Tak ada penonton juga. Kemudian di Sabri Ibrahim Group FB
grup saya, sahabat Ibrahim tak ada juga. Tak penonton juga ni. I see, okay, tak apa. Masa buat ni, naik. Suara naik, Masya Allah lain. Cabaran utama dalam online marketing ni, online business ialah internet lah. Ya, kalau internet slow memang menjadi satu cabaran lah kepada peniaga-peniaga atas talian. Tapi tak apalah, cabaran tu satu cara Tuhan nak bagi ilmu. Ya, satu cara Tuhan nak bagi ilmu supaya kita dapat sesuatu yang first time ataupun yang apa nama tak pernah kita dapat. Di Facebook group mana tu? Atas ialah Sabri Ibn Sikin. Ada buat lebih tak nama. Kelemahan dia sini nak tahu bahawa dari segi komen. Bila kita bergantung satu platform sahaja, contoh kita bergantung hanya satu sahaja platform, contoh apa, hanya bergantung pada FB sahaja, Facebook, ini masalah dia. Sebab Facebook ni kelemahan dia lah ni, kelemahan ataupun kekurangan lah, kelemahan dalam Facebook sekarang ni, satu, tak semua komen muncul. Tak semua komen muncul. Okay. Di EJB ada Wan Muhammad Fakhruddin. Assalamualaikum. Di Sabri Zikim ada Datuk Muhammad Badri ada. Kalau Muhammad Badri ada. Baru seorang sahaja. So, rezeki saya seorang. Untuk Muhammad Datuk ya, ini ada satu jenis teknik yang saya nak share dengan sahabat-sahabat semua. Sebentar lalu teknik buat uji kaji ataupun kajian kepada kepada Facebook Live kita. Adakah mendapat perhatian orang ataupun tidak? Adakah FB kita, sama ada FB tu satu benda, platform. Kemudian pecah lagi, sama ada FB profile kita, ataupun FB page kita, ataupun FB group kita. Orang yang telah menjadi kawan, menjadi liker, menjadi member dalam tiga platform ini, adakah betul-betul berkualiti? Ini saya share ilmu lah. So, ni cara kita buat muhasabah. Kepada platform Facebook kita, okay. Adakah semua sekali, contoh dalam Facebook page saya ada 1000 lebih. So yang ada sekarang hanya Datuk Muhammad Badri sahaja yang komen good like, good luck dan juga jap saya share, seorang sahaja. Sedangkan di dalam Facebook Pes Sabri Ibrahim JKM ramai, tapi tak semua orang. Ini nak betul bahawa tak semua liker ataupun friends ataupun members dalam FB kita ni berkualiti. Satu nak faham, tak semua member kita tu berkualiti. Dah tulis, jangan risau, saya peminat setia Sabri. Terima kasih. Dan tujuan saya buat serentak tu Datuk ni, sebab saya buatlah serentak ya sebagai ni sekarang ni. Saya buatlah serentak pada empat tempat. Pada empat tempat saya buat. Satu di FB profile saya. Satu saya buat live di Facebook group saya, Sabri Ibrahim group. Okey. Satu saya buat lagi di Facebook group EJB. Okay. So empat tempat saya buat ni.
Macam di AJB, rakan-rakan Facebook group AJB ramai, 200,000 orang. Tetapi sekarang hanya ada yang bagi tangan kita hanya 2 orang saja. Bayangkan 200,000 lebih yang nampak. Bila saya tak semua. Walaupun nampak sekali aku semua, tak semua komen. Walaupun semua tengok bila semungkin ada nampak tu, tak pun beri apa-apa respon. Ini benda-benda yang kita nak faham lah dalam nak bermain kalau gunakan platform Facebook. Dalam AJB ada 200,000 orang. Bila kita buat ibillah, kita kena ingat sebenda. Tak semua member tadi atau member grup di AJB nampak ibillah kita pada notifikasi Facebook orang yang menjadi members kepada sesuatu grup. Okey, habis grup dah saya share dengan Jalur Ratu. Apa Ratu buat gambar hitam tu? Macam negeru je. Okey, sekarang saya bagi link tu. Adakah Datuk nampak link saya bagi tu? Saya bagi link, saya buat live 4 tempat serta. Satu di Facebook group profile saya, satu di Facebook page saya, satu lagi di Facebook group AAJB. Okey. Saya yakin tu. Awak tak nampak komen saya, kata nampak kan? Ini kena nak beritahu bahawa kelemahan yang ada di dalam Facebook punya platform. So kalau sahabat-sahabat berbisnes online, perkara penting yang saya nak sampai ialah jangan hanya guna satu platform sahaja. Bermaksud jangan hanya guna Facebook sahaja. Kena guna dalam lain platform, kena guna laman web, kena guna blog, kena guna landing page. Sebab tu kalau betul-betul nak bisnes, ia mesti ada laman web sendiri. Mesti ada laman web sendiri. Jangan sahabat-sahabat kalau berniaga menggunakan Facebook. Boleh, tapi memang tak boleh pergi jauh. Di Facebook AAJB ni ada Wan Muhammad Kurudin. Dan Wan Muhammad Kulin tak beri apa-apa komen. Dah tak ada penonton sekarang di AJB. Tak ada orang langsung. So rezeki saya baru 2 orang sahaja, 2 mata sahaja. Kalau di ZKM sekarang ni ada 6 mata. Okay, ada 6 mata. Dan siapa yang bagi main, tak nampak. Ini bertawa kelemahan-kelemahan yang ada di dalam Facebook punya platform. Komen kita tak naik, komen yang buat tak naik. Kemudian rakan-rakan FB awak pun tak semua nampak apa yang awak buat. So, dapat sesuatu eh. Harap dapat sesuatu. Jangan awak fokus satu platform sahaja. Lebih baik awak pergi belajar ada laman web sendiri. Bila kita ada laman web sendiri, kita bayar setahun, maka dia hak milik kita secara mutlak. Sebab kita bayar. Tapi kalau kita menggunakan free macam Facebook ni, bukan hak kita. Kita tak boleh kontrol apa-apa. Sebab dia hak milik founder dia, itu Mark Zuckerberg. Dia boleh ubah macam-macam. So kita boleh, kita akan terkesan lah kalau kita berbisnes online. Bila maksud berubah je algoritma, terkesan kepada kita jualan atau bisnes kita. Okey. Sekarang ni di Sabri, maksudnya 3-2 orang dah. Rezeki saya maksimum tadi di Sabri. Saya tulis sekarang ni. Saya tengah buat kajian ni. Rezeki saya dalam bentuk mata yang tengok ibillah saya di Sabri Ibrahim ZKM saat ini paling tinggi 6 orang. Di AJB tadi, di AJB maksimum tadi ada 2 mata sahaja.
di Sabri Kesan Pro seorang sahaja, paling tinggi seorang sahaja. Dakar akan 1,000 lebih. Di Sabri Kesihatan Pro ada satu mata saya tengok. Okey, ni di mana? Di Sabri Away Group. Tak ada penonton langsung. Di Sabri Ibrahim Group tak ada penonton langsung. Ni dah hampir saya start di kulit setengah sekali empat imam. Bayangkan. Bayangkan kalau sahabat-sahabat berniaga menggunakan Facebook sahaja, awak akan terkesan. Mark Zuckerberg ubah apa untuk FB Ads sahabat? Hakimi Rosli, Mark Zuckerberg ubah apa untuk Facebook Ads sahabat? Nampak macam kecoh. Bukan kecoh. Tak kecoh Rosli. Hakimi tak. Tak kecoh sebenarnya ya. Saya cakap perlahan ni tak kecoh sebenarnya. Ini adalah satu cara saya buat kajian. Ini saya buat kajian. Dan awak boleh buat kajian kepada Facebook awak, sama ada dalam Facebook profile ataupun Facebook group ataupun Facebook page. Ambil dia punya data dia. Ya, Hakimi Rosli. So, untuk makluman Hakimi Rosli, trend kepada, bukan trend lah, Maskerbot ataupun Maskerbot senang, dia telah ubah algoritma Facebook. Maknanya algoritma ni lah kadar penampakan. Bila buat post sama ada bentuk tulisan, FB live ke, gambar ke, atau dipendek ke, empat benda tu, maka rakan FB awak mungkin 5,000 ke, rakan FB profile kan, mungkin ada 5,000, ingat tak semua rakan FB awak nampak. Dia panggil reach. Mana post yang buat tu boleh capai oleh orang lain, tak, dah dilimitkan oleh Mark Zuckerberg. Kenapa? Antaranya ialah kerana dia nak pengguna-pengguna Facebook dunia ni supaya boleh banyak reach, boleh banyak orang tahu apa kita buat, dia nak kita guna FB Ad, Facebook berbayar. Sebab apa kena ingat? Ya, Facebook adalah jenis perniagaan. Facebook adalah jenis perniagaan. Cuma dia guna atas percakapan dia untuk apa nama bersosial. Tapi dan di sebalik itu dia ada unsur-unsur perniagaan. Okey, beres. So, boleh sekali ya untuk sahabat kita yang daripada Rus, daripada Hakimi Rosli. Alright, boleh cakap tu. So, di Sabri Ibrahim KM ada 3 orang. Tadi dia ada Sabri Ibrahim ZKM tinggal 3 orang. Paling tinggi dia hanya 6 orang maksimum mata dia. Di Sabri Ibrahim group tak ada penonton. Sedang. Right, ambil faham lah. Saya harap kau dapat sesuatu lah. Tak faham, tanya ya. Kalau tak faham, tanya. Ataupun kan mungkin rasa boring ke, saya pun boleh tanya. Dan saya cakap lah. Saya katakan kenapa berlaku macam ni, saya katakan nanti. Supaya all tahu ini, rupanya begini cabaran. Yes. Ini cabaran dia. Kalau kita tak tahu dia punya apa, dia punya apa yang berlaku sebab tabir. Di Sabri Kesihatan Pro, Kamal Basar join. Tapi di handset dia tak muncul. Saya tengok di laptop pun naik nama dia, Kamal Basar join. Tapi di handphone saya empat tepat ni, memang tak naik. Ini pun jenis kelemahan yang ada di dalam Facebook punya algoritma. So maknanya dia, ya betul, yes betul. So maknanya dia ada sekatan lah limit. But yes betul Hakimi Rosli, memang memang maksud dia limit. Ada beberapa sebab lah. Kedua kerana gini ya,
Kalau sekiranya Mark Zuckerberg tak lakukan limitation kepada penampakan setiap post yang dibuat oleh pengguna-pengguna Facebook ni, misal katalah dia betul-betul total free, langsung tak hadkan penampakan. Katakanlah bila Hakimi Rosli atau semualah Hakimi Rosli and friend ada berapa ribu orang, 10 ribu friend. So andai kata Mark Zuckerberg tak buat sekatan pada penampakan tu, maknanya kalau 5,000 friend awak katalah buat post seorang 10 post, kira 50 friend, 5,000 friend kali 10 dah ada 50,000 post. So bila dia tak buat limitation, bila buka je Facebook akan datang sekaligus mengikut kepantasan, kecanggihan, kelajuan speed phone masing-masing dan juga line lah, line internet sudah tak perlahan. Kalau handset laju, maka 50,000 post yang dibuat oleh rakan awak tu, mungkin seorang, mungkin setengah jam seorang, 10 setengah jam, tak tahu kan, mungkin seorang tu dia aktif 10 minit sekali. Kita katakanlah seorang buat sehari 50 post. So ada lebih kurang 500,000 post akan muncul di handset awak. Kalau handset kita yang RAM rendah, yang speed slow, apa berlaku? Handset orang tu akan jam, akan KO. 500,000 sub naik, maka memberi kesan kepada telefon lah. Yang keduanya ialah kalau tak dibuat sekatan atau limitation kepada algoritma tadi, kita, awak, siapa-siapalah pengguna telefon tak akan seronok. Akan tak seronok, akan mulai menjauh daripada Facebook. Sebab post kita buat tu katalah pukul 5:30, tak sampai 5 saat terus ke bawah. Sebab yang masuk tu 500,000, kita buat post kan, sampai 5 saat 10 saat pump ke bawah. So tak ada makna macam tu, tak ada makna, tak nak pedah kepada pemilik akaun Facebook. Sekarang tu faham tak penjelasan saya? Faham atau tidak? Ada ramai yang tengok tapi dia orang tak masuk kat komen. Betul, Datuk, saya setuju. Satu sebab. Banyak sebab lah. Banyak sebab. Saya setuju dengan Datuk. Ramai tengok tak komen. Satu. Tapi yang biasanya punca ramai tak orang tak komen dia lah, kerana dia tak nampak post kita. Dia bukan rapat dengan limitation kepada algoritma. Itu sebenarnya. Dia limitkan dekat personal ke atas page semua. Dia limit belaka dalam Facebook profile, personal punya dia limit. Dalam page pun sama, dalam group pun sama. Sebab sama saja. Kalau sekiranya dia tak balik petition, percayalah. Contoh Hakimi, contohnya saya check Hakimi punya ni, punya FB profile saya sekarang ni. Hakimi Rusli profile 524 setengah. Terbaru awak post bila? Saya selalu. Saya bagi nampak. Poin yang saya sampaikan, jangan bergantung kalau Hakimi Rusli berbisnes online, elakkan bergantung kepada Facebook sahaja. Tak boleh. Lebih bagus ada laman web sendiri. So, Hakimi Rusli telah buat post awak pada 16 jam yang lepas. 16 jam lepas, okay, berkenaan dengan Aish kena stok Dani. Okay, benda ni. So bila buat 16 jam lepas ni, saya baru nampak sekarang. Baru nampak sekarang. Itu bila Kimi komen. Baik, dia juga berkata rapat dengan begini tau. Antara sebab mengapa rakan-rakan FB kita tak nampak apa kita post ialah tidak ada hubungan, tak terbinanya engagement.
Eczema ni macam kita like, komen, tulis assalamualaikum, terima kasih. Itulah kategori komen. Kategori engagement. So antara saya dengan Hakimi Rusli tak pernah terbina engagement. So bila tak pernah terbina hubungan, awak buat post apa pun saya tak akan nampak. Ini yang tak pernah terbina hubungan, tak pernah nampak. Yang dah terbina hubungan, dah berfriend sekalipun, rakan-rakan awak seramai lebih kurang 4,000 ni, rakan dia awak seramai 4,165 orang. Ramai 4,000 ni. Tapi kalau lah 4,000 lebih ni, tak pernah pun komen sepatah huruf sekalipun, juga tak nampak. Tapi dah berfriend, dah berkawan, tapi tak pernah komen sekali. Alif titik tak pernah buat, atau tak pernah bagi apa huruf A pun tak pernah tulis, pun dia tak nampak awak post. So samalah di sini, kalau awak berkawan dengan orang lain, dengan kawan FB profile tak pernah awak tulis titik sekalipun, tak pernah tulis salam ke engagement, juga dia tak nampak apa yang awak buat. Sama ya. Itu dia punya kelemahan ataupun yang berlaku di sebalik tabir ya. Boleh cakap tak? Faham tak apa yang saya cakap ni? Saya cakap slow sikit ni. So maknanya okey tak? So maknanya kena komen lah. Kalau buat lah saja. Sekarang kajian ni buat lah. Like pun termasuk kategori engagement. Okey, sekarang kajian ni buat ya. Kalau kita klik like, tak mesti komen lah. Komen ni kena faham lah, tak mesti tulis. Titik pun dia ke komen tau, titik. Titik ke simbol ke semua engagement. So bila kami tulis, so maknanya kena komen lah. Kalau buat like saya tak jamin apa-apa. Like boleh dikira juga sekarang ni. Dikira juga dalam termasuk kategori engagement. Memang engagement. Semoga Sabri Murski, amin. Terima kasih kepada Datuk Mabadri. So faham eh? So dalam kategori yang dikatakan engagement ialah klik like, komen, walaupun titik pun dia komen. Titik ke dua titik ke simbol komen. Kemudian komen lah, assalamualaikum, yes. Kemudian kita share. Itu punya jenis kategori engagement. Benda ni kalau perasan tak? Orang-orang yang jenis hati kering yang Facebook jenis macam yang kepo, yang ramai hater. Hater ni orang yang komen, yang belasah, yang taki, yang komen negatif ni, memang kita rasa sakit hati. Tapi bagus. Mamat Zudin, assalamualaikum. Kalau ramai hater sangat bagus sebenarnya. Yang tulis, yang hentam, yang kita, yang keji, yang hina kita, yang tulis kau-kau, yang belasah, yang sebenarnya bagus sebenarnya. Perbuatan dia komen yang huduh-huduh tu, memanglah kita baca huduh, dia kata kita bodoh, contoh tak, dia kata kita bengong ke apa, bohong, lapas seru. Memang ayat pedih telinga, sakit hati. Tapi ialah termasuk kategori engagement. So makin banyak hater-hater yang komen, yang duduk, yang kau-kau, yang mendekat hati kita, sebenarnya bagus. Dia menyebabkan kita punya Facebook ni lebih naik ranking dia sebenarnya. Okay. Cuma mungkin kita rasa pedih hati lah, panas telinga lah, tapi bagus. Hater sebenarnya bagus. Bagus macam mana? Yang kedua ialah hater-hater ni orang yang takir kita sebenarnya, walaupun pedih tulisan dia sikit hati, sebenarnya dia telah jadi tukang promoter kita secara percuma. Nampak tak? Kita dapat seorang tukang promoter menaikkan brand kita, buat kita kenali, buat kita punya trafik makin tinggi tanpa kita bayar sesen pun kepada dia. Sebab kena bayar promoter untuk menaikkan brand kita, mahal. Ratusan ringgit kena bayar kepada promoter-promoter untuk buat review, untuk menaikkan brand kita, untuk tip up kita punya brand kita. Mana bayar ribu-ribu teratus.
So kita tak mampu nak bayar promoter untuk tee up kita punya brand. So antara cara paling mudah ialah biarkan, jangan blok. Kalau ada orang taki kita, ada orang hina, keji kita, orang boleh bu kita, jangan kita blok. Biarkan. Kita jangan lawan dia. Sebab dia tu, ya, tukan promoter kita yang percuma. Dengan sebab dia takir kita, dia hina kita, dengan tulisan dia kata kita pelawak, berbohong macam-macam tu, menyebabkan engagement kita makin banyak. Makin banyak orang komen kepada FB kita, kemudian boleh pula, lagi bagus hater tu, dia share. Kalau hater share kita, bagus. Walaupun kita baca tu sakit hati, biarlah macam mana kan, dia macam, tapi bagus dari segi kehendak IT, kehendak algoritma sebenarnya. So poinnya ialah kalau Hakimi Rosli ada hater, jangan blok. Biarlah kata dia kata Hakimi jual barang kodi ke, Hakimi jual barang murah ke, Hakimi jual telefon tiruan ke, dia kata oh sakit telinga. Biarkan, jangan blok. Ya bagus sebenarnya, dia akan menolong menaikkan kita punya brand secara lebih tinggi, lebih meluas tanpa kita bagi sen pun kepada dia. So biarkan. Saya tahu sebab apa saya di FB profile Hakimi ada telefon Redmi Note 9S ada sekata tu. So situ ada apa tu? Impak dia 5G. Oh ni belajar bulldozer ni, belajar bulldozer ke apa ni. Oh bagus. So Hakimi bisnes apa ni? Saya tengok alat FB profile awak ni bercampur-campur. Kalau ikut sini, intrusion perancang keperluan dan jana pendapatan anda bersama jutawan Fingo dan Kowe dan Distor 69. Oh gitu, awak ada buat bisnes lah, jutawan Fingo dan Kowe, peralatan kesihatan dan juga Distor. Oh ok, bagus. So Hakimi fokus kepada apa? Kepada FB profile ke atau FB page ni? Di FB profile setara orang, tak nak tu. So inilah jumlah dia, setakat ni 6 mata saja. Paling tinggi di subreddit bahasa KM, saya pernah program 1000 lebih, hanya 6 mata tengok. Di AJB, friend 1000 orang, hanya 6 mata tengok. Di Sabri Kesihatan Pro hanya satu mata sahaja, sedangkan saya ada friend beribu-ribu. Kemudian di Sabri Ibrahim Group tak ada mata, kosong. Memang buat saya sebenarnya untuk dalam mistan di hati tau, saya tak sedih sebab saya faham kerenah algoritma ni. So that's why point saya sini, kalau sekiranya Kamar Basha ke Datuk ke ataupun juga Hakim sendiri berbisnes, tolonglah janganlah apa nama guna satu platform saja. Kumpulkan duit, ada banner lama web, saya ada sendiri nama web saya, iaitu saya guna yang free landing page saya ada. So saya fokus itu sebenarnya untuk buat sale. Sebab setahu kelemahanlah kelemahan Facebook. Sepatutnya di AJB kan, Elie ada lah 10,000 penonton. Tapi tak ada. Tak ada penonton. Kena pula saya cakap tak menarik, tak mengaku, tak kalau mengaku yang dia kata ramai penonton. So walaupun penonton ramai, tapi kalau tak berkualiti, rugi juga. Walaupun you ada friend 5,000 macam sekarang Hakimi kan. Hakimi ada rakan FB profile 4,165 orang, tapi yang respon mungkin tak ramai kot ni. So rugilah. Sebab tu 4,000 lebih tu tak semua apa nama friend yang berkualiti. Maksud berkualiti sinilah rakan FB kita tu, rakan FB profile kita, biar betul-betul minat kepada bidang yang kita bawa. Macam ni sendiri kan ni, Fokus Fingo dan juga Huawei dan Distor 69. So mi kena pastikanlah, kena buat penapisan lah. Contoh sekarang saya buat ni, saya tengok penapisan lah ni. Tengok penapisan, kena buat saringan, funnel.
Sebab kalau you ada 10,000, 40,000, juta sekalipun, tapi kalau jenis ini tak tidak beri apa manfaat, dia tak beli produk kita, dia tak minat. Sekadar ada angka sahaja bermanggu. Saya ada penuh, apa ni, like FB page 1 juta contohnya. Tapi kalau yang like tu bukan tepat dengan minat dengan apa itu bawa, tak ada guna juga. Tak ada guna. Okey, Muhammad Izuddin, assalamualaikum, khabar sihat kau? Saya tengok di FB page awak ni di facebook.com sdstone69. So, awak fokus apa ni? Digital store, kepuasan adalah kekuatan dan peluang kami. Hakimi bisnes apa sebenarnya? Hakimi yang betul-betul bisnes apa? Saya tengok ni. Kalau ikut pengisian dalam facebook.com xdistore69 ni berkenaan dengan apa ya? Berkenaan dengan, sekejap tengok ya, sekejap. Macam-macam platform saya buat, IC. Ya, saya nak respon awak ni, macam saya baca ni. Gini mi, saya bukan nak komplain ataupun nak tegur awak lah mi. Ya, saya bukan nak komplain, bukan tegur awak ya. Nak tanya pendapat, kalau yang layak berbayar tu macam mana? Ada jaminan tak untuk status? Untuk berbayar ni, kalau kita guna FB ad, berbayar tak? Mana kita buat FB ad, kita bayar ke maksud sebut. Memang, kita akan dapat ramai apa nama, liker. Dengan syarat, kena belajar cara betul setting dalam FB ad tadi supaya iklan kita ataupun post kita buat tu betul-betul zoom pergi kepada target yang betul dengan produk kita. Awak telah bayar duit. Okay. Awak telah habis duit kan, betul? Awak bayar. Tapi kalau tak pernah setting, dia akan pergi ikut dan kepada orang yang tak menepati dengan bidang awak, dengan produk awak, membazir juga. Membazir. Sebab Facebook ni tak akal. Dia betul-betul program saja. So kalau nak guna Facebook ad, pastikan pergi belajar cara nak setting betul. So kalau post tu awak kena post awak buat ni yang tak apa untuk dapatkan ramai liker, setting lain. Kalau awak post dalam FB untuk menjual, setting lain. Kalau untuk buat apa nama awareness, setting lain. Ya, saya tanya pada Mi eh. Ya, setiap Mi. Saya bagi sikit gambaran kasar macam mana benda ni dia beri kesan. Saya angkat handset saya lah sekejap. Bismillah. Dah minta saya tunjuk pada awak ni. Tadi pada awak. Mi pernah tak apa nama ni? Belajar buat FBA. Nak belajar lah. Kalau betul-betul lah, nak guna ni lah. Contoh ni eh. Pergi kepada ni FB awak ni, FB page FB Stone 9. Sama yang pergi kat sini, pergi kat create tu, klik pada create. Dia ada page, create ad, create group, create event, create marketplace listing, klik create fundraiser. So apa pergi kat sini, pergi pada ad tu dah, ad dah untuk iklan lah. Untuk iklan, okay? Harap maklum lah. Sekejap tunjuk. Sepintas lalu untuk Hakimi. Semoga awak dapat manfaat lah. Macam-macam platform saya buat ni, kalau boleh Hakimi, beri kepada saya link-link kepada macam-macam platform yang buat tu. Awak ada blog. Kalau ada blog Lazada ke Shopee ke apa lagi, laman web ke, bagi saya siapa saya tengok. Main slow lah, minta tengok. Main slow, sorry. Pada demo juga tak rock ni eh. Tak rock sebab tu. Tak boleh main tak boleh. Slow sangat lain. Pergi sini lagi kat sini. Pergi pada sini. Oh slow eh.
Nanti semula mi. Semula saya akan mari dah. Sekejap. Ni cabar ada dia kalau bisa naik-naik. Macam itu laju. Barulah tak buang masa. Ni muncul lah. Dia akan muncul macam ni lah ni. Untuk buat app ni, create new campaign. Create yang ada sini. So choose a campaign je. Dia tiga kategori. Satu, kita buat ads untuk awareness. Ada brand awareness, ada reach. Untuk consideration, ada traffic. Untuk naikkan traffic, untuk banner engagement, untuk dapatkan apps install, video view, leads, message. Conversion, ada conversion, catalog, sale. So, ini dia tiga bahagian. So, awareness 2, consideration, so 2, 3, 4, 5, 6. Conversion ada 3. So, kalau untuk banner engagement, klik engagement. So, ada bawah ni. Bawah ni, post engagement. Pilihlah nak apa, nak post engagement. Engagement ni ialah kita buat post untuk menjual. Untuk like. Supaya like page kita. Supaya like page S-Distance 9. Gunakan page like. Kalau tak dapat respon, guna ni semua benda ni. Kena belajar. Tak nak setting membazir duit sahaja. Tak nak setting membazir duit sahaja. Sekejap kan saya letak SI sekejap. Sekejap. Sorry. Okay, beres. Kena belajar. Tapi kalau kena cara, kalau guru yang mahir FBS memang boleh menghasilkan duit. Sebab kita bayar masuk bot, so dia akan pergi iklan. Contoh mi jual apa? Jual telefon kan? Jual telefon Mi Note 9. Iklan tu dia akan hanya pergi kepada orang yang minat tentang telefon Redmi Note 9 sahaja. So kebaran kalian untuk apa beli tu akan tinggi. Itu kelebihan FBS. Bagi kita bayar. Tapi poin kena pergi belajar. Buat setting yang betul. Kalau tidak, awak akan berbazir duit. Okay. Saya belajar bagi salah satu asal sekat ilmu bahagian FBS ni. Okay. Kalau tidak, berbazir duit je. Memang berbazir duit. Tapi kalau kena setting molek ni, berbala ni. Dengan hanya RM15 sahaja, okey, satu post tu, so dia boleh potensi kepada sampai reach tu kepada orang yang betul tak kita tu lebih kurang 1000 ke 2000 lebih. So kalau sehari beli 300 orang, kalau produk awak tu mungkin nilai dia katalah 1000, you kira lah reach akan pergi lebih kurang 1000-2000 orang. Katalah 1000 lah, senang dah. 1000 right target yang betul-betul minat tentang Redmi Note ni. Ke dia. Dia tengok, baca. Kata yang beli hanya sehari 30 orang je. Kalau yang set awak tu beli nilai 2000, ayah kira lah. Itu kelebihan FBS. Memang banyak kelebihan dia. Dengan syarat pergi belajar setting betul. Right? So, macam apa misal nak baca lah. Okay, macam-macam. Alright. Next target Shopee. Doakan ya. Moga dipermudahkan secara terus terang. Secara terus terang, FBS kadang nak naikkan branding sahaja. Tak jamin apa-apa jualan sebab saya bukan jual produk. So, mi jual apa sebenarnya ni? Kalau kau jual produk, jual apa? Kalau mi tak jual barang, tak jual produk, so, Hakimi jual apa sebenarnya ya? Sebab kau tengok sini, produk sini ialah produk. Kalau dia punya handset kan, dia punya profile ni tentang telefon redeem, tentang Fingo. Sebab saya tak pasti lah macam mana dia punya ni, first time tengok ni. Pak Mesin dalam FBA tentang ni dalam apa page X Distance 9 pun kita telefon apa nama
Realme 6 Pro with 90Hz refresh ni dari phone Redmi. Oh, pun tentang phone ni, tentang phone belaka. So, tak faham ni jual apa eh? Kalau bukan jual produk. Amy, macam aku punya ni, SD Stone 9 ni aku punya ke? Aku punya ke? Orang lain punya? Ni, dia punya ni, dia punya apa nama? Every page XD Stone 69 ni awak punya ke ataupun saya punya? Semua benda dekat telefon, telefon Redmi semua. Mod, apa nama? Model Redmi. Dia kuat terus. Tapi bagus, dia sebenarnya awak ni, awak dah fokus ni, awak dah fokus daripada dia. Kalau ikut Zahir lah, saya tahu dia punya siapa ni, punya pengalaman. Oh, so okey lah ni kalau awak punya. Maknanya SD Store 9 ni awak punya. So okey lah. Ya? Ah, very good, very good. Sabas. Sabas. Nurul Sutini tunjuk like my video. Terima kasih kepada, Nurul Sutini. So tak nak komen kan, saya bagi link lah ke kelemahan dia. Saya bagi link sebab last, untuk maklumat Nurul ni sebab last serentak 4 tempat sekarang ni. Satu di FB group AJB, tak nak orang tengok. Bayangkan 200 orang ahli AJB ni tak tengok sekarang ni. Mungkin, ya saya tahulah mungkin waktu saya dah tak menarik kan. Itu biasa, saya tahulah. Tapi at least ada sebab 2 menonton sebab 200 orang ni. Sekarang pukulnya lebih dah, saya start pukul 5:30 jam berlalu lah. Nanti 6.20 saya akan ambil lah. 6.20 saya akan stop. So kalau Mi punya ni, bagus ni, bagus. Sebab saya baca ada fokus ni. Ada fokus kepada bisnes telefon Redmi. Very good. So kenapa awak kata awak tak jual produk? Tak apa, tak masalah. Itu untuk saya first time tengok punya kan. Dia kalau untuk macam kata saya secara terus terang, ABX sekarang nak naikkan brand saja. Kalau aku guna ABX naik brand, aku guna setting apa? Tentu aku guna light campaign kan. Itu light campaign dia buat untuk menaikkan brand. Ya. Yeah? Muhammad Najmi ada like your video. Memang inilah kelemahan buat saya. Pak Sazi Gaming, saya bagi saya lah, sama ada sahabat lain, sahabat Muhammad Zudin ke, buat saya dah FB, platform FB kan, saya tidak harap 100% Facebook pun platform saya sekadar untuk kenalan, kenal Hakimi, kenal Muhammad Zudin dan sebagainya, just untuk bina hubungan saja, bukan untuk berbisnes, sebab saya tahu situasi yang berlaku di dalam Facebook. Saya baik guna laman web. Habis Zul baru join. Ini kelemahan dia. So kalau you tak tahu benda ni, memang you akan bermasalah lah ya. Antaranya lah, kecewa lah. Awak pun, awak dah buat pun bukan main. Tapi buat apa tak ada orang respon. Sebab tak tahu apa yang berlaku sebab tabir Facebook ni. Supermat Haziq pun ada. Shurlis Cornelis pun ada. Sini ada, tak ada. Itu kelemahan dia. So harap dapat sesuatu dah. Harap sesuatu. So saya harap kepada Hakimi, awak buat laman web. Buat laman web, berbayar tak apa. Belajarlah, berguru dengan betul-betul orang mahir dalam web. Buat laman web sendiri. Bila ada sendiri punya, lain. Sebab rumah kita. Kalau Facebook ni bukan rumah kita menumpang. Dia boleh bertahan je, maksudnya boleh halal pada rumah dia. Pada rumah dia, kita menumpang. Tak apa rumah kita menumpang je. So kalau FB ada masalah, dia dah mengubah banyak algoritma nanti, kesan kepada kita nanti. So saya banyak guna Facebook ni untuk ni saya bagi dia, saya santai sebenarnya. So, suka je untuk kenalan gitu je, bukan betul-betul untuk beriklan sangat. Guna tapi sekedar mungkin kecil, dia punya peratusan kecil je, tak terlampau fokus kepada Facebook sebab saya tahu kelemahan dalam Facebook. Bayangkanlah ni, di AJB ni 200 orang penonton tak seorang pun. Penonton di AJB tak seorang pun. 200 orang. Ramai pun orang ni. Bayangkan. So kita faham dah. Alright, saya fikir cukup saya dahulu. Saya tamatkan live saya pada pukul 06.20 PM. Saya rekod sebenarnya.
saya rekod eh. So total mata tengok ZKM 6 orang. Ini pun hasil pada Atuk share tadi. Di AJP maksimum 6 orang, daripada 200 orang lebih ahli. Di Sabri Stanford Road sampai member saya, a friend 1000 lebih, 2000 lebih sekarang ni. Dia tengok seorang saja. Seorang saja tadi. Di Sabri group tak nonton. Bayangkan. Memang kalau tak ada ilmu memang ada kecewa sedih. Peras. So YouTube mudah, Instagram, MP, Shopee, Carousel dan Google Ad. Oh, bagus. Very good. Maknanya belum ada lagi apa nama web eh? Saya akan tengok je. Mana kalau di YouTube eh, type dengan perkataan yang samalah dengan di dengan XD Store 69 betul. Saya akan tengok, insya-Allah. Saya akan tengok semua ni Shopee, FB dah kita okay, jumpa dah FB. Ya, FB ni lah. Saya akan tengok nanti eh, di apa di YouTube, di Mudah, di Instagram. Oh, maknanya Hakimi kau hebatlah. Kau bagus Hakimi. Terbeda. Alright, hingga jumpa next sebelah. Masih banyaklah kerana sudi sembang-sembang saya. Dan saya harap awak dapat something lah dalam platform FB ni. Ini kelemahan dia yang kita perlu tahu. Dan bila tahu ini kelemahan dia, so kita kena, kalau you all berbisnes online, kena faham lah. Jangan you all kecewa kalau si tak meningkat kalau menggunakan platform FB sahaja. Okay, Muhammad Alifah, terima kasih banyak. Saya nak keluar dah. Okay, jumpa semalam selain insyaAllah. Terima kasih banyak semua sahabat-sahabat yang telah pilih tangan dengan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jumpa next bila. Kita akan jumpa lagi next uji. Ini eksperimen lah. Ini eksperimen hari ini. 12 hari bulan. Okay, eksperimen. Terima kasih. Jumpa semalam insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.